Assalamualaikum, apa khabar semua? Zaid di sini. So, welcome back to my channel. Video kali ni, aku akan buat bukan setakat unboxing . Setahu aku, model yang ada di depan kita sekarang ni adalah Nokia C2. Bukan model yang terbaru. Jadi, aku dah terfikir konten ni aku akan buat satu. Sebab kalau aku buat unboxing biasa, rasanya tak ada apa-apa makna kot. Sebab spek dia yang tak tinggi. So, kita lihat dekat belakang spek dia, Nokia C2, okay, menggunakan Go Edition Android 9. Screen dia tak besar, 5.7 inci HD display, 2800 mAh bateri, RAM dia hanya 1GB, memori dalam dia 16, dan kamera depan belakang adalah 5MP. So, dengan phone spek yang sebegini, okay, biasanya untuk phone basic lah, macam untuk social, untuk call sahaja, untuk buat spare phone. Jadi aku akan guna Nokia C2 ni untuk cuba mana game yang support 1GB RAM ni. Okey, bagi aku memang good idea lah. Jadi tanpa buang masa, kita unboxing dulu untuk model Nokia C2 ni. Jadi color yang aku ambil adalah warna hitam arang . Ni buka dia, slide. So, first thing first, kita nampak dia punya device dia. Sangat ringan. Mungkin dia kena pakai cabut untuk letak bateri. Okay. Kita letakkan dulu, nanti kita tengok dengan teliti. Sebelah kanan kita akan dapat micro USB cable. Okay, bukan type C . Micro USB biasa 1 meter, charger 10 watt, 3 pin. Okay. Satu-satunya kotak yang berisi earphone 35mm jack. Okay, brand lain dah tak ada siap earphone dah. Okay, so yang lain brand aku tak nak cerita lah. Okay, seterusnya kita akan nampak buku panduan dan juga warranty card. Ini tak apa-apa baca, malas. Dan satu silicone case. Lastly adalah bateri dia. Okay, bateri dia yang bersaiz 2800 mAh. Sebelum tu kita cuba masuk dulu bateri dia dan on. Okay, sebelum on tu, ada boleh support 2 SIM card LTE 4G, dan juga boleh masuk external memory card. Yang Nokia kata boleh support sehingga 512GB storage. Tapi tak guna banyak sangat lah. Jadi kita on dulu. Nokia claim yang Go Edition Android ni akan menerima security update lah selama 2 tahun. Okay, itulah yang dia janji. So kita tunggu je lah update seterusnya. Yes, depan punya screen, atas speaker dan juga satu kamera 5MP. Sebelah dia adalah flash selfie lah. Sebelah kiri mungkin dia punya Google Assistant punya butang. Dan sebelah kanan ada volume rocker dan juga on off switch. Atas adalah tempat earphone 3.5mm earphone jack. Bawah ada satu mic dan juga micro USB. Belakang speaker bawah satu, dan Nokia logo, which is nice juga. Okay, rindu sangat lah model Nokia ni sekarang. Dan atas adalah 1MP lens dan juga satu flashlight. Okey, sesudah setting semua, saya dah update semua aplikasi dan setting apa yang patut ke dalam phone ni, install apa yang apps yang perlu kita guna setiap hari, dan inilah dia. Okey. Memang dia ada pakailah Facebook, Messenger, LINE, Instagram, WhatsApp, Foodpanda, Grab, Waze ataupun MySejahtera. Jadi total yang saya telah download boleh cek dekat sini setting. Memori yang saya telah pakai adalah 5GB, hampir 6GB lah, kira 35% daripada 16GB.
Jadi masih ada 10GB lagi boleh pakai. Jadi tak ada masalah lah. Jika korang download Facebook Lite ataupun Messenger Lite, seboleh-bolehnya lah. Sebab Facebook Lite dengan Messenger Lite ni dia tak makan banyak memori. Dan WhatsApp, Messenger, Instagram, kalau tak silap Instagram akan datang, akan keluar Instagram Lite. Okay, yang aplikasi memorinya hanya 2MB saja. Jadi boleh jimat banyak ruang lah. Okay, dekat dalam phone sejenis entry level ni ataupun budget phone. Jadi so far pakai okay. Facebook Lite, scrolling, multitasking semua tak ada masalah. Okay, dengan quad core processor ada sikit slow lah. Okay, tapi boleh tahan jugalah. Dan seterusnya features aku nak cakap sikit lah tentang model C2 ni, apa yang spek ada kat dalam. Iaitu depan dia support face unlock. Okay, walaupun tak laju tapi ada delay sikit lah, kurang 2-3 saat. Okay, sebelah butang kiri ni adalah Google Assistant. Okay, kalau nak pakai Google Assistant, tekan 2-3 saat dan dia akan muncul. Okay, open YouTube. Okay, sangat senang lah kalau nak pakai Google Assistant ni. Okay, video dia pun sangat memuaskan. Speaker pun so far okay juga. Suara pun sangat kuat dekat belakang. Okay, kalau letak ke atas meja pun suara pun sangat okay. Dan seterusnya yang saya akan uninstall semua aplikasi, saya download game satu per satu untuk test mana game yang boleh support 1GB RAM. So korang kena tonton video sampai habis. Okay, mari kita mulakan. Inilah senarai-senarai game yang boleh support 1GB dekat Nokia C2. Okay, so yang pertama adalah Mobile Legend. Dengan performance dia, tak kira setting low graphic atau high graphic, quality performance dia adalah sama. Okay, boleh lihat cara eye control lah dekat game tu. Selepas tu, game yang kedua adalah Mortal Kombat. Okay, jenis pertarungan, permainan. Okay, grafik dia pun sangat okay, boleh main multiplayer ataupun arcade mode. Okay, boleh main 3 lawan 3, tak ada masalah. Aplikasi gaming yang ketiga adalah PES, jenis pemain bola sepak 2021. Grafik dia saya pilih yang dekat tengah-tengah, medium ataupun standard lah. Okay, standard grafik dia ada main lebih smooth lah. Okay, walaupun dia boleh support sehingga high graphic quality, tapi saya cuba yang standard sahaja. Okay, dan game yang terakhir Alfred 8 dia Alfred 9 yang terbaru, tapi dia tak sokong, mungkin game tu kena 2GB ke atas lah. Okay, jadi Alfred 8 boleh download dekat dalam C2, memang best. Jadi grafik dia pun sangat okay. Sebagai bonus, game PUBG Lite memang boleh sokong lah untuk 1GB RAM. Okay,
Jadi itulah kelima-lima game yang sesuai untuk 1GB RAM. Jadi bagi saya Nokia C2 ni not bad lah. Okay, untuk basic phone, kalau nak pakai social ataupun phone basic, sangat okay lah. Harga sekarang kalau nak beli dekat Lazada adalah RM259, okay, dengan harga asal dia RM299. So kalau korang nak berminat nak beli, saya akan letakkan link lah dekat bawah description selepas video. Jadi itulah review saya untuk Nokia C2. So kalau suka dengan video ni, tolong bagi like dan jangan lupa subscribe channel untuk video yang akan datang tak lama lagi. Okay guys.